Halo Pak RT. Wah, calon sehat, presiden nih. Hah? Sehat? Alhamdulillah. Sekarang bukan jadi RT lagi. Mau jadi apa? Sekarang udah jadi wakil lurah. Udah jadi wakil lurah kan? Tahu nih, makanya nih kita tanya. Aduh, sebenarnya, Le. Ya, Pak RT. Waduh. Ada berita apa kan nih hari ini Pak RT nih? Sebenarnya nolak, udah berapa kali nolak sama lurah. Gue dipanggil lagi PRT, sekarang PRT udah menjadi wakil. Jadi wakil? Makanya lo kalau bikin apa juga lo harus melalui gue dulu. Oh, hebat. Jadi diangkat jadi wakil sama Pak Lurah gitu? Apanya? Tadi kan apa? Bilang begitu. Gua panggil melurah, ada apa pelurah? Gue bilang gitu. Terus kata Pak Lurah? Lu denger gak gue ngomong? Denger. Ada apa Pak Lurah? Bisa kuping bukan lemer. PRT Jakarta sekarang udah saya menjadi wakil. Iya maksud saya selamat. Kalau PRT jadi wakil. Wakil? Wakil Lurah? Iya wakil. Emang saya ngomong apa? Solokan. Wakil. Ya gue juga heran benernya gue gak mau bener gue. Gue jadi pejabat, gue segan banget banu benernya mah. Tapi gak mungkin, Pak RT harus tetap ada pemilihan biasanya. Kalau enggak, gue kalau jadi pejabat, gue soalnya belum bisa korupsi gue. Ya, jadi pejabat jangan korupsi dong Pak RT. Emang semuanya udah bisa korupsi baru boleh jadi pejabat. Banyakan pejabat pada korupsi. Gak semuanya juga begitu Pak RT. Mendingan ke Roxy beli HP. Pengennya gue masuk surga bukan masuk neraka, Le. Wah, bagus cita-cita seperti itu. Le. Bagus. Iya, bagus cita-cita seperti itu. Nih, berapa kali gue menolak nih. Jangan aku masuk surga, aku katanya. Menolaknya. Gimana mau masuk surga, kuping aja gak dingin. Kenapa sih, Pak RT? Aduh, Le. Coba. Gak bisa baca gue. Ya gimana mau jadi? Jadi wakil gak bisa baca, gimana? Nangis gak bisa baca. Wakil tuh nanti bakal banyak mandat dari lurah, PRT. Wakil itu bakal banyak mandat dari lurah. Jadi harus bisa baca. Eh, didengerin gak gue ngomong? Lu ngomong sama gue? Dari tadi. Aduh, gue heran banget dah gue. Ya emang udah seharusnya kali gue ya. Coba PRT kalau sebagai wakil. Ngomong ke depan masyarakat misalkan gimana? Lo kan nyanyi, Le. Hah? Nyanyi? Kok jadi nyanyi? Sarangeo. Gue selalu nyanyi sama dia. Coba, Chania, bilang. Pak RT coba berbicara depan pidato, masyarakat pidato. Gimana pidato? Pak RT. Ya. Coba kalau misalnya cepet banget. Nanti pas kayak pidato tuh berbicara sama masyarakat kayak gimana? Ya gampang. Coba dong. Wih, ini. Gaya diduluin kuping gak diobatin. Pidato. Kira-kira pantas gak belum gue? Pantas, Pak RT mah. Apa aja pantas? Oh, lo kan. Pantas. Gua. Iya, pantas, Pak RT mah. Pantas gak? Iya, pantas. Lek. 7 kali saya ngomong pantas barusan. Coba pidato. Pidato dulu, pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat yang berbahaya. Bahagia. 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 Bukan bahaya. Masyarakat kok bahaya. Berbahagia. Bahagia. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak. Bapak, bapak. Bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak, bapak-bapak, bapak-bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, gak cuma dua. Mulai hari ini saya adalah... Siapa sih itu? Warga. Ah, warga. Roma setuju banget ya. Bukan setuju, mentertawakan Anda. Pada hari ini saya adalah
Mungkin minggu depan saya dilantik menjadi wakil. Wow, lurah. Bukan. Wakil lurah. Itu yang saya omongin. Wakil lurah. Ya, saya mohon doanya supaya ya. Saya bisa bekerja. Amin. Hah? Amin, amin. Bekerja. Amin, ya amin. Kita ngaminin doang. Amin. Apa ya? Gua mesti gua tulis dulu. Ah, berarti apa? Kurang cocok. Cocok. Orang dia jadi RT aja diayak milihnya. Diayak milih. Iya. Orang dia ngayak sendiri enggak ada yang milih dia mah. Makanya gua bingung, Pak. Lurah nyuruh jadi wakil enggak percaya kalau saya. Mungkin harus dibuktiin kali. Syukur kalau gitu, Pak. Syukur dari mana orang enggak percaya syukur. Enggak percaya, Pak RT. Panen Yujeng nih. Ya? Yujeng yang tahu. Masa jadi wakil lurah? Halo, Jeng. Di mana? Oh, di belakang. Lagi ganti baju. Masuk sini, Jeng. Ada masalah nih. Ya? Yuk. Sujeng enggak panggil. Ini baru ditelepon. Biasaan suka ngagetin. Lurah lu nih, wakilnya. Tuh, wakil lurah. Atau siapa? Nah itu dia. Dia tuh tadi barusan latihan, katanya dia diangkat sama lurah jadi wakilnya. Oh, buset. Kata siapa? Nah dia yang ngomong, kata siapa, besok kata siapa. Besok gua dapet biskuit. Dapet biskuit? Ini surat inian. Apaan biskuit? Surat tugas. Apa namanya tuh dari... Biskuit. Biskuit. Bahasa dulu. Bahasa dulu. Bahasa dulu nih. Gak ngerti kan? Ih, kata siapa jadi wakil? Itu dia yang ngomong kata siapa, kata siapa. Saya kira bukan itu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah biarin aja, udah. Kan dia emang gak denger kita. Dia emang gak denger kita. Kita mau... Mau benerin bagaimana saya, orang dia gak denger? Sebetulnya bapak, sebagai bawahan saya malu. Bapak-bapak. Hei, ini lagi ngomong. Biarin aja, kan dia emang gak denger. Nanti bentuk. Ya kitanya yang diem. Oh iya. Lu periksa deh, kupingnya gang semua aja. Mulai hari ini, saya... Gak apa-apa, nunggu hujan ntar ada petir kesambar. Tuh, sip katanya. Kesambar petir, sip. Meninggal itu. Justru Pak Lurah nyuruh Pak RT buat bukan jadi wakil, tapi nyari kikil. Pak Lurah nyuruhnya nyari kikil. Kikil buat sahur. Bukan disuruh jadi wakil. Iya. Nah, jelaskan. Jelas dari mana salah? Mohon maaf, Jos Rudi. Jadi Pak Lurah nyuruhnya nyari kikil buat sahur. Ini itu dengan tanda tangan ya. Bukan disuruh jadi wakil, nyari kikil, suku. Sikil itu mah. Oh. Sambutan lagi. Gak pantas sambutan, sambutut anda loh. Pak RT mau ngapain? RT bukan nih, jadi wakil. Lu tanggung jawab lu, Jeng. Bilangin nih. Lu Pak Lurah ngambek lu. Ini, lihat sono aja. Nyari kikil buat sahur ntar. Pokoknya lu tenang aja, lu bagaimana kata gua. Bapak yang harus tenang, bukan saya. Kikil. Pak RT. Pak Lurah itu bukan nyari wakil. Tapi nyari kikil buat sahur. Bukan nyari wakil. Iya, bukan nyari wakil. Jadi? Nyari kikil, makan kikil. Kaget loh. Sabar ya Pak RT. Alah ini. Bukan. Apa aja ya?
Delay tuh. Kaget delay. Kagetnya delay. Nanti sahur. Orang kikil ya. Wakil. Masyarakat. Ngapain pidato lagi sana? Mau minta maaf katanya, mau minta maaf. Saya minta maaf. Nah, bagus. Salah informasi. Nah. Maaf ya. Ya, ya dimaafin. Nah, maafkan, lain kali jangan gitu lagi ya. Malu dia, malu. Apa itu, Komes? Ya.